Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, ini bawa dagingnya, guys. Bisa tuh. Bisa lagi GR dia. GR tuh artinya gladi resik. Bahasa Indonesianya general rehearsal. Kamu kan, bukan kamu, jangan GR makanya. Sekali-sekali guys, Al yang masak buat aku. Biasanya aku yang masak buat dia. Coba, lo bisa. Biasanya aku buat kamu, sekarang kamu buat kita dong. Jadi aku lagi mau bikin steak, ngumpul sama anak-anak. Jadi aku bikin sayurnya dulu, abis itu kita bakar-bakar bersama Al-El dulu dan pacarnya. Kita lihat apa terjadi. Jadi aku udah siapin dagingnya dari kemarin, aku udah marinate. Sekarang aku bikin sayurnya. Nanti bakar itu adalah ya kita semua, anak-anak, aku dan pokoknya family bakar. Guys, udah lama gak masak gara-gara nyiapin rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nah ini bawa dagingnya, guys. Kurang ajar ya. Kita keluar sekarang yuk, guys. Makanan udah siap dibakar, tinggal nungguin kompornya panas. Al udah siap makan, Alis udah siap makan. Tapi Dul mana? Si Dul lagi sibuk kerja. Sekarang kita harus ngingetin dia, jangan terlalu memforsir kerjaan. Kalau lagi keluarga lagi kumpul, family first. Kita tarik Dul. Lagi di dalam studio kayaknya, lagi rekaman. Mantan gitaris Triad. Udah tinggal makan dong. Selamat ya. Selamat. Gimana El? Dari rumah? Udah aman. Aman ya? Tungguin dulu. Kita culik anak band satu. Dulu anak band kalau rekaman di studio kecil mereka duduk rame-rame, nyari sound bareng, nyari melodi bareng. Tapi ya itulah, menjadi musisi itu seperti itu. Sekarang kita mau makan dulu. Kita langsung yuk. Shoot. Jadi di sini kalau makan bakar-bakar sendiri, guys. Karena aku lapar, jadi aku mau bakar-bakar sekarang. Gak ada chef Luka nih hari ini. Gak ada chef Luka nih. Iya nih. Ada chef. Chef Maya. Chef Maya. Banyak banget tuh. Kan ada teman-temannya dulu nanti. Si teman-temannya dulu request teman anak rekaman. Kita berasa di luar negeri ya, di Prancis. Ini sama kayak waktu itu kan ya? Hah? Ini Kobe.
Enggak, ini yang short ribs. New Zealand tuh ya. Short ribs, short ribs. Pas aku belum makan malam juga, jadi gelap. Ya kita tunggu karena dulu aku punya alat berbagai gede, tapi dimakan tikus karena outdoor gini. Ya udahlah, sekarang yang kecil aja deh, biar portable bisa disimpan dengan baik-baik. Bawa piringnya. 5 dulu aja. Bisa dulu. Bisa lagi GR dia. GR tuh artinya gladiresik. Bahasa Indonesianya general rehearsal. Kamu kan, bukan kamu, jangan GR makanya. Jadi daging ini udah aku marinate dari malam. So, aku harapannya sih maunya malam ini udah langsung enak ngeresep gitu. Sebenarnya aku juga bikin ayam, tapi ayamnya belum aku keluarin. Nanti kalau misalnya enggak ada enggak cukup baru aku keluarin ayam. Kakak Al kemarin jadi bikin gini gak sih? Di mana? Di rumah? Dengan bumbu yang bunda suruh? Sama? Tapi pasti ini lebih nendang ini, karena bunda tambahin bumbu. Itu cuman gitu doang ya? Iya. Iya. Ini kayak rendamnya juga dari pagi gitu, gak semalaman ya? Pak. Sama aja maksudnya, pokoknya minimal 4 jam lah. Kemarin kamu sama siapa aja barbeque di rumah? Di rumah ayah? Rumah ayah sama kakak Al, teman-teman kakak Al, sama ya orang-orang rumah aja sih. Ada Rizky Nasar, ada... Adik-adik enggak? Adik-adik enggak. Oh, orang teman-teman aja? Ya, oh, enak? Enak-enak. Kemarin barbekyuan di rumah kakak Al. Pakai menunya bunda. Pakai nanya resep Chef Maya. Tapi kita emang selalu, kalau barbekyuan selalu pakai resepnya bunda. Karena ini resepnya jos. Jadi selalu dagingnya sama, bumbunya sama. Iya, tapi hari ini pasti lebih nendang. Spesial karena soalnya ada resep, ada tambahan yang nggak tahu. Kalau bunda ada rahasianya, rahasia dapur sendiri. Rahasia dapur sendiri. Jadi beda. Kan spesial nih nanti. Nanti sama dong rumah Pondok Indah sama rumah Pejaten. Mirip-mirip boleh, tapi sama pasti beda. Sekarang kita bandingin nanti sama yang kemarin. Inilah kalau anak yang baik itu bantuin ibunya. Itu lihat tuh anak-anak yang nungguin doang. Kita lihat kalau nanti udah punya pacar, pasti dia juga sama aja kayak gitu. Kalau dulu juga dulu nggak ada pacarnya. Dulu mana dulu? Dulu ada lagi duduk ya. Oh iya. Malah nongkrong. Nih, kalau udah mau ada yang mau makan. Kalau aku punya pacar, pacarku juga di sini bantuin pasti, yakin. Kamu teh panas. Apa bedanya sama punya main di rumah sana? Apa ya? Masaknya pakai hati kayaknya. Pasti bumbunya lebih agak ada tendangan ya. Hah? Dis. Oh. Hah? Ini project dia tadi. Rotol. Try. Lagi ya? Bukan nyobain, makan duluan namanya. Lebih berasa kayak ditendang. Hey guys. Hi guys. Guys, masih tahu ya, dia ini terlalu kurus enggak sih? Dia tuh diet karena merasa pipinya kegedean. Tapi badannya jadi dulu tuh pengen pipinya kurus kayak ibunya runcing, ya enggak bisa. Ini kayak gendut pas. Bagusan agak gendutan kan ya? Kalau mukanya sih bagusan kurus sih. Apa aku habis ini aku mau ke dokter Tompi, mau operasi ini, dimancungin, dioperasi semuanya, terus ininya juga dioperasi. Pokoknya abis ini mau operasi bibirnya juga biar seksi. Oke. Korbek gitu.
kurang ininya apa, daun-daun hijau. Sawi. Apa itu ya? Lalapan. Ada yang buat lalapan, lalapan. Yang buat lele. Dul, Rika kemana dulu? Lagi ini apa? Lagi resik ya. Ini guys, aneh banget nih. Makan mesti pake singkong. Lo enggak lah. Kalau lagi makan telur, mashed potato-nya aku ganti ini. Telur. Kerupuk putih. Ini katanya tuh, katanya siapa dia mau nikah muda gini. Dilamar dulu aja, Dul. Dilamar dulu aja. Diket. Insya Allah lagi ini lagi apa? Nabung. Sharing yang lagi dia nikah muda. Sipki tuh. Oh, Sipki umur berapa ya? Sipki nikah, ada ponakanku ya. Umur 24. 24 ya? 24. Dorian enak ya? Lagi sharing sama apa yang udah nikah muda, minusnya apa buat pertimbangan sama lagi. Saya istiqoroh ya? Istiqoroh ya. Kan nikah kan harus sekali seumur hidup. Insya Allah kan. Jadi, tapi udah yakin. Udah jadi curhat. Tapi aku udah yakin. Kasih back sound gitu. Ini lah aneh lah, makan steak pakai nasi ini. Kenyang. Loh, ya makan dagingnya banyak ya kenyang. Kurang greget. Kurang nendang. Goreng Indonesia. Itu aja. Masak lagi. Masak lagi. Nah, soalnya kamu ganti masaknya buat pindah. Oke. Iya kan? Bisa. Nanti kalau udah, kakak kalau udah dibalik, baru diolesin. Sekali-sekali guys, Al yang masak buat aku. Biasanya aku yang masak buat dia. Coba, kamu bisa. Biasanya aku buat kamu, sekarang kamu buat kita dong. Ada temen gue, pacaran 12 tahun. Tapi cowoknya kayak gak ngasih kepastian gitu. Ditaruh ke orang baru. Iya dong. Langsung ditinggal 12 tahun. Pasti. 12 tahun iya, pacaran nih. Gila itu kalau dia bertahan 12 tahun tuh, itu sih gila. Kalau muda sih 3 tahun gak ada kepastian, bye-bye. Gak usah pakai lama, ngapain dong mau waktu. 3 tahun berarti dari sudut pandang wanita. Nah, sebagai yang pelaku nikah muda, plus minusnya apa nikah muda? Emosi ya. Plusnya dulu. Udah kan dulu umur 20 ya? Plusnya adalah aku punya anak-anak yang muda dan sekarang jaraknya gak terlalu jauh. Jadi kayak temennya? Iya. Minusnya ya emosinya belum matang stabil secara pemikiran. Hidupnya lebih serius. Hah? Hidupnya lebih serius. Tapi jeleknya ke masa muda hilang. Gitu. Tapi kalau dulu nikah lah, kamu langsung punya anak apa enggak? Kalian sih ngobrol maksimal setahun setelah nikah. Tutup 7 menit. Habis buka balik oles. Nah, ini unpopular opinion bahwa makan daging steak pakai keripik singkong. Ini singkong. Singkong. Ya, keripik ini enak buat jadi temennya. Karena aku pernah pesan steak pakai chips, kekurangan kentang ya. Munculnya beginian tapi enak juga. Ini singkongnya di oven, nggak digoreng. Oh, ya. Tapi singkong ya kargo juga. Oh baru 4 menit. Udah kita oles dan balik lagi. Oh udah ada gosong ini. Sisi itu loh. Temanya hari ini adalah paling terdekat achieve apa yang belum tercapai. Tapi gak boleh kritik, gak boleh membuli. Achievement apa yang belum tercapai. Dalam waktu dekat, achievement pencapaian apa yang belum tercapai dalam waktu dekat, yang pengen dicapai? Rumah, Alisa? Brand baju. Oh, bikin brand baju. Dul? Album. Bikin album band. Tetap kan? Bikin album band. Udah nikah. Udah nikah. El?
Aku ya sekalian nabung ya, buka cabang rumah Rumi yang banyak. Buka cabang rumah Rumi yang banyak. Nah, punya cucu. Insya Allah sebentar lagi. Dari siapa? Dari El. Nggak tahu. Plot twist dari El. Tiba-tiba dari kakak El nih kan. Tiba-tiba kakak El. Kamu mau cari lokasi rumah di mana kakak El? Di Jaksel lah. Kakak saran? Ini anak Jaksel kita lah. Mungkin buat para netizen yang punya rumah bagus. Karena yep. Murah harganya. Jakarta Selatan boleh ditawarin ke Al. Endorse rumah seumur hidup. Kata yang punya rumah, pale lo. Waduh, makan nasi udah kenyang. Jadi ada dua cara makan steak ala keluarga Al Eldul. Contohnya, satu, makanan steak pakai singkong oven. Singkong. Chip, apapun itu. Terus Al Ghazali makan steak. Ini bule ini resepnya bukan Korea, tapi ini bule. Barbecue sauce, tapi makannya pakai nasi, aneh. Oh, aku tadi. Gimana pendapatnya Alisa? Sering gitu. Sama aku tadi. Pakai tangan enak. Lala Korea, tau kan yang ada daunnya? Cuma kita pakai lalapan lele. Guys, terima kasih udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Walaupun dia tidak datang, cuman kita juga bahagia kumpul-kumpul. Jadi dan bisa tidak datang, cuman kita udah bahagia kumpul-kumpul kayak gini. Jadi sampai ketemu di next konten. Selama tanggal berapa? Stay tuned. Opo.